Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada kesempatan kali ini, gue akan menjelaskan mengenai simplicia dari mineral atau simplicia pelikan, simplicia mineral atau simplicia pelikan. Ya. Mohon maaf, bulan ini kita belum sempat Zoom meeting ya, karena dikarenakan masih ada beberapa kendala. Jadi buat jadwalnya ada bentrok setiap kali mau Zoom meeting. Ternyata di sekolah juga ada acara ya. Mudah-mudahan di bulan depan kita bisa melaksanakan Zoom meeting. Oke, berikut ada simplicia mineral. Sebenarnya ada 5 simplicia. Simplicia yang pertama, lihat dulu, ichthyol. Nah ini ichthamolum. Simplicia pertama dari simplicia mineral ada ichthamolum, ichthamol, ichthyol. Untuk materi PDF ini bisa kalian cek sendiri ya, dilihat di PDF yang di classroom ya. Nama lain ichthyol, ichthamol, asal garam amonium, asam sulfonat yang diperoleh dari bantuan bitumen bercampur dengan amonium sulfat dan air. Isinya belerang dan amonium sulfat. Persyaratan kadar, kadar belerang organik tidak kurang dari 10,5% dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan, dan kadar belerang jumlah, kadar belerang bentuk sulfat tidak lebih dari 25% dari kadar belerang jumlah ya. Jadi hati-hati, di sini ada yang tidak kurang tapi ada juga yang tidak lebih. Jadi kalau kadar belerang organik tidak kurang dari 10,5%, kadar belerang dalam bentuk sulfat tidak lebih dari 25%. Penggunaan antiseptika lemah dan obat batuk. Kemudian simplicia yang lain ada paselinum album dan paselinum plapum, ada parafinum liquidum dan parafinum solidum. Nah, hati-hati dengan penulisan nama simplicia karena kita terbiasa dengan paselin album, paselin plapum ya. Tapi kalau nama simplicia itu paselinum album dan paselinum plapum. Pada dasarnya parafinum liquidum dan parafinum solidum itu sama. Ya. Parafinum liquidum itu adalah parafinum solidum yang dicairkan. Parafinum solidum adalah parafinum liquidum yang dibekukan. Nama sinonim parafin cair, white mineral oil, liquid petroleum, mineral oil. Isinya hidrokarbon, hidro itu adalah hidrogen, karbon itu adalah atom C. Ada C17H36 sampai C27H56, hidrokarbon siklis. Siklis itu berarti dia rantainya tertutup. Kalau alipatis itu berarti rantainya terbuka, rantai grup C. Misalnya yang siklis itu misalnya benzen yang kayak digambar logo sekolah kita. Nah, kalau tidak jenuh ini berarti dia ada ikatan rangkap. Nah, gitu. Rangkapnya bisa rangkap 2 atau rangkap 3. Penggunaan bahan dasar salep dan pencahar atau laksativa. Kemudian cara diperoleh dari minyak mineral. Pemerian cairan kental, transparan, tidak berfluoresensi, tidak berwarna, hampir tidak berbau dan tidak berasa. Tidak berfluoresensi itu adalah dia bisa mengandung fluor, atom fluor. Biasanya kalau mengandung atom fluor itu kalau di dalam sinar lampu UV, misalnya lampu UV 366, dia akan memancarkan cahaya. Mungkin sederhananya kalau kalian pernah lihat hiasan kamar yang glow in the dark. Jadi kalau kita matikan lampu terus stikernya nyala sendiri, nah itu mirip seperti itu, tuh adalah berfluoresensi. Mungkin lebih sederhananya tadi glow in the dark.
Yang kedua, parafinum solidum, berarti parafin padat. Cara memperoleh minyak mineral diperoleh dari residu minyak tanah kasar. Kemudian residu itu sisa, berarti ya. Sisa ini disuling lagi, kemudian didestilat lagi dengan asam sulfat, kemudian diolah lagi dengan NaOH. Kemudian minyak parafin dibekukan menjadi jetil setengah padat, kemudian diperas. Bagian minyak yang cair dipakai sebagai minyak pelumas, yang padat dicairkan, dibekukan, diperas lagi. Dikenal dengan refined wax. Kemudian jet ini dicuci, diperas, dicairkan, didarikan lewat arang tulang, jadi lewat filter seperti itu. Kemudian dibekukan. Kemudian terbentuk massa yang keras, tembus cahaya dan tidak berwarna. Isi sama seperti parafin cair, guna bahan pengeras salep dan jet tambahan. Kemudian ada paselinum album dan ada paselinum plakum. Nah, sama seperti cera, paselinum album ini adalah paselinum plakum yang diputihkan. Isinya hidrokarbon dengan bobot molekul tinggi, berarti atom C-nya panjang ya. Terutama parafin, senyawa hidrokarbon siklis dan hidrokarbon tidak jenuh. Gunanya bahan dasar salep dan pencahar lemah. Untuk paselinum plakum juga sama ya, sama seperti paselin album. Cara memperolehnya, untuk paselinum plakum itu adalah diperoleh dari minyak mineral, sedangkan paselinum album itu adalah paselinum plakum yang telah diputihkan. Oke, sekian untuk materi paselin ini. Sekian untuk materi minyak mineral atau simplisia dari mineral. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.